Okay, word quest selanjutnya interaksi with the ruin table in Minlin ruin. Nah ini kalian agak bingung ini, jadi gua kasih tahu Minlin ruin itu di kalau sekitar sini ini Juyun Cars kanan dikit terus atas. Nah ini ada lingkaran ini di sini. Lokasinya di itu. Gua jauhin nggak keluar, gua deketin nggak ada namanya. Jadi susah milin ruin itu di mana? Itu di sini. Jadi tinggal teleport. Nah. Oke. Oh iya. Jadi kalau kalian pengen world quest itu kalian selesaiin semua archon questnya dulu biar gampang nyarinya. Soalnya tiap world quest itu beda-beda. Oke. Lah ini dia. Ruin table. Gak ada tulisannya soalnya ini. Papannya juga gak ada papan yang biasanya buat keterangan-keterangan gitu. Jadi langsung aja, nah kalian cari yang kuning-kuning kayak gini nyala. Satu di sini, dua di sana, tiga di belakang sana. Ntar yang buka yang ini. Oke, gua kesini dulu yang paling jauh. Ini bisa nggak? Oke, yang paling jauh dulu gua. Ini kalau nggak salah di atas sini. Nah, itu. Di belakang ini yang kotak. Ini siap-siap lawannya golem. Ayo, gua pancing sini dulu soalnya di atas sana ada golem lagi. Gua takutnya kalau nyala dua-duanya. Ya, nggak kena batunya. Ayo sini. Okay, mission complete. Habis itu setelah itu nyari batu. Nah, batu yang kayak ini yang nyala-nyala. Ntar siap-siap lari ke pintu itu ya. Oke lah. Oke, ini udah gua restart ya. Coba dulu. Apa masih bug? Oke, bisa. Kalau semisal ini bintangnya nggak masuk, ini ngebug itu jadi kalian reload dulu. Habis kalian log out, keluar game, terus masuk lagi ke gamenya. Terus yang kedua.
Terus lari. Oke, kebuka. Ambil. Lanjut. Sini ya. Wih, ada bayi babi yang gede. Terus yaksa satunya, oh di sini di kanan. Langsung aja hajar. Aduh, challenge. Di limit. Oh shit. Ayo lu, gua keluarin ulti gua semua. Oke, udah kebuka. Dropnya cuma itu aja. Hop, ambil. Oke, selanjutnya di sebelah kanan tempat musuh ini. Nah, musuhnya ini tembak jatuh dulu panah. Oke, udah jatuh. Oh shit. Kena lu. Ayo sini. Boom. Kalau ini weaknessnya physical ini. Tuh, itu buat tembak dulu panahnya. Oke, biar kakak nembak. Tinggal panah ini. Boom. Gak ada drop kan? Ya, tinggal diambil rewardnya. Terus ke table. Nah, ini ke table-nya ini. Didung, didung. これで間に合いますね. Dan kebuka, tinggal ke sini. Ada box tambahan. Tuh, kuat kapat mana? Yang tengah cuma dua doang, pelit.
Ah, ngebug ini birunya. Jadi itu questnya. Ya, yang susah cuma pas lawan robot itu terus ngejar waktu kan keliling nyari batu itu. Sama yang lawan yang gede itu. Yang gede ada bar kuningnya itu loh. Ya, jadi itu aja. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye!